Assalamualaikum dan selamat siang sobat youtuber semua. Ketemu lagi dengan saya Koko Cipit. Siang ini saya mau bikin video buat teman-teman yang sering berpergian jauh. Di Sulawesi ternyata ada jalan potong yang tepatnya di Gorontalo. Jadi yang hobi-hobi mendarat jauh atau yang dari Sulut mau ke Sulteng atau yang dari Sulteng mau ke Sulut atau yang dari Gorut pakai Pohuwato, di sini sudah ada jalan potong yang jalannya udah bagus. Tepatnya di antara Pakuyaman dengan Gorut ya. Jadi untuk pengendara-pengendara yang hobi jalan jauh atau kampas, wajib tahu jalan ini ya, jangan di skip ya. Jadi nonton terus ya, ini jalan udah bagus. Dan saya setiap kali pulang kampung selalu lewat jalan ini. Kemarin-kemarin jalannya belum terlalu bagus, sekarang udah bagus karena aspalnya mantap. Jadi buat yang suka-suka mendarat-mendarat atau juga taksi-taksi dari Sumalata yang mau ke Pohuwato atau yang dari Pohuwato mau ke Sumalata Gorut, bisa ikut jalan sini. Jadi saksikan terus ya seperti apa jalan yang saya akan video. Ikuti terus, jangan skip. Untuk para pengendara-pengendara motor atau mobil, wajib nonton video ini ya. Oke. Sekarang saya sudah ada di jalan trans dan mau masuk jalan potong. Posisi saya dari Pohuwato sebelah kiri. Saya masuk di pintu pertama ya, di sebelah Pertamina Pakuyaman. Nah ini jalannya. Jadi saya mulai start ya dari Pakuyaman. Oke, saksikan terus ya. Dan akhirnya saya sudah sampai di perempatan Gorut di jalan sebelah. Alhamdulillah sampai. Sekarang saya sudah tembus di Gorut. Di tempatnya di perempatan. Ini kampung Tulango. Sekarang saya sudah di jalan deras di Pantai Pula di Gorut. Oke, semoga yang nonton video ini bisa tahu jalan yang ada di Gorontalo ya. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.